Pemirsa, kabar buruk datang dari artis sekaligus DJ Dinar Candy. Usai gempa di Cianjur, dia kehilangan adiknya yang sedang menuntut ilmu di pesantren di Kecamatan Pacet. Ya, sang adik hilang setelah menjadi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 malam. Dia menyebutkan siapapun yang berhasil menemukan sang adik akan diberi imbalan. Sebelumnya, Dinar memposting foto dengan voice note dari pihak pesantren yang menyebutkan sejumlah santri menjadi korban luka akibat gempa bumi. Bahkan, masjid dan bangunan yang ada di pesantren itu juga mengalami kerusakan parah. Hanya saja, sampai detik ini, Dinar Candy mengaku belum mengetahui keberadaan atau kabar dari sang adik. Dia lantas menyebutkan bahwa bagi siapapun yang menemukan adiknya, untuk segera menghubungi nomor yang telah ia sediakan. Wanita yang bersahabat dengan Nikita Mirzani itu berulang kali menegaskan akan memberikan imbalan bagi siapa saja yang menolong adiknya. Sementara dari informasi yang diperoleh, korban meninggal dunia akibat gempa hingga saat ini menjadi 56 orang. Update berita yang diungkapkan oleh Bupati Cianjur Herman Suherman.